Wa fil lailatil khamisati wal isrina, dan di malam, di dalam malam 25, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, di malaman malam ke-25, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, maka Allah hapus, Allah hilangkan dari orang yang melaksanakan sholat terawih di dalam di malam 25 tersebut, Allah hilangkan, Allah angkat adzabal qabri, akan siksa kubur. Artinya keutamaan dari pelaksanaan sholat sunat terawih di malam ke-25 ini, Allah hilangkan, Allah hapus siksa kubur untuk orang tersebut. Allah tidak mau menyiksa orang tersebut, dan orang tersebut tidak akan tersentuh dari nerakanya Allah, tidak pernah tersentuh dari siksa kuburnya Allah, karena sebab dia melaksanakan sholat terawih di malaman yang ke-25. Mudah-mudahan kita semangat selalu beribadah kepada Allah. Kita muliakan malam-malam bulan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatis sadisati wal isrina, dan di malam ke-26, padilah keutamaan pelaksanaan sholat sunat tarawih di malam yang ke-26. Yarfa'ullahu sawabahu arba'ina aman, maka Allah akan memberikan buat orang tersebut pahalanya arba'ina aman, akan pahala 40 tahun pelaksanaan sholat terawih tersebut. Maka padilahnya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan terawih di malaman yang ke-26, akan pahala seperti pahala 40 tahun orang tersebut melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bisa meluangkan waktu dan terus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, terkhusus di malam-malam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan istiqomah perintah Allah di dalam bulan Ramadan ini.